Selamat kepada Bapak Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, atas penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang manajemen pemberdayaan masyarakat dari Universitas Negeri Yogyakarta pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020. Selamat ulang tahun yang ke-58. Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin bersemangat membangun desa. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh pimpinan unit kerja Eselon 1 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengucapkan semoga panjang umur, sehat dan sukses selalu. Guys, udah pada tahu belum? Hari ini Bus Menteri kita ulang tahun loh. Oh ya? Oh, ya? Iya. Yuk kita ucapin bareng-bareng yuk. Ayo. Ayo. Selamat ulang tahun Bus Menteri Abdul Halim Iskandar. Semoga panjang umur, sehat dan sukses selalu. Lagu ini saya beri judul Inilah Aku. Inilah aku, tidak bisa menyanyi. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak. Aku Iskandar Wadure. Ternyata Bapak ini ngasih kejutannya luar biasa. Mengucapkan selamat ulang tahun ke-58 kepada Gus Menteri Abdul Halim Iskandar. Semoga sukses selalu. Oh,
bisa membawa amanah dengan baik. Barokah di usianya. Semoga sukses berkarya desa. Semoga tetap menjadi guru desa terbaik. Sukses membangun desa. Semakin sarang heo sama ibu. Semakin mencintai keluarga. Kinjos pokoknya. Semakin mempesona. Semoga doa mereka terkabul. Amin. Amin.